Bunda masuk, so kita on. Okey, kita check. Okey, bunyi. Jom, kita cuba. Cucuk. Cari tempat yang lembut lah. Banyak angka pokok buat barang bayi dah yang ini harap bekas yang ini sebab pasal ni barang bercampur jadi seramik eh ini bukan seramik lebihkah okey. Eh, yang jumpa, jom kita cuci. Rasa macam duit Portugis lah. Sini duit Portugis. Okey, kat belakang dia ada bentuk bumi eh. Bentuk bumi. Okey, depan dia ada cross eh. Ada cross. Okey, duit Portugis. Dia ada tulis bahasa eh, ada tulisan Rumi kat sini. Ada huruf R, P, O, R, E, T, A dan juga nombor lah. Itu duit cross soldo eh. Okey, jom kita cari lagi. Okey, ada beberapa keping duit Portugis yang agak cantik. Ni agak cantik. Ni pun cantik. Okey. Boleh nampak permukaan dia lah. Permukaan dia yang masih lagi cantik. Terang tulisan dan tidak diselaputi oleh apa-apa karang ataupun karat lah. Okey. Sebiji cantik. Dan Portugis lagi. Dapat sekeping lagi Portugis.
pun juga agak cantik. Okey, masih cantik lagi. Okey, belakang dia masih dia ada dua keping cantik dan beberapa keping duit Portugis BA. Yang ni yang samalah, ada 1, 2, 3, ada 3 biji type yang sama tapi tinggal separuh. Mungkin duit tu memang separuh digunakan, ataupun walaupun tak cantik ia tetap bernilai lah pada ketika dulu. Okey, so ada 1 koin cash, Chinese cash, kemudian duit kesultanan lah. Okey, ini saja hari ni, agak memenatkan. Dan ayuh kita balik. Okey, jom. When you start detecting, you've got one thing on your mind: treasure.